Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Banyaknya petugas PPK maupun petugas pengamanan mendadak sakit akibat kelelahan saat penghitungan suara di tingkat kecamatan membuat Bidokes Polda Sulbar memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dengan memeriksa kondisi PPK dan petugas pengamanan hingga saksi yang mengikuti penghitungan suara rekapitulasi di tingkat kecamatan. Beginilah suasana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Bidokes Polda Sulbar, memeriksa satu persatu petugas pengamanan dan PPK, hingga saksi yang mengikuti penghitungan suara rekapitulasi kecamatan Mamuju dan Simboro yang ditempatkan di gudang logistik KPU Mamuju. Mereka mendapat pelayanan pengecekan tensi tekanan darah, hingga mendapat vitamin untuk kekebalan daya tahan tubuh. Kabid Dokes Polda Sulbar AKBP Muhammad Sakir mengatakan, tim Bidokes Polda Sulbar melaksanakan cek kesehatan gratis dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Polres jajaran Polda Sulbar untuk mendukung tugas personil di lapangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan. Jadi kami di Polda, tim Bidokes Polda Sulbar ini kebetulan dijadikan satu ini di Asrama Haji pada kabupaten ini ya, Mamuju sama Kecamatan Simboro dan Simboro. Kebetulan di sini satu tempat, jadi kita laksanakan request kesehatan di sini. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di lokasi rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang ditempatkan di gudang logistik KPU tidak hanya untuk personil TNI Polri, namun semua kalangan baik dari masyarakat yang menyaksikan proses rekap suara tingkat kecamatan sebagai bentuk pelayanan prima dari kepolisian dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.